banget hari ini karena aku bersyukur aku punya fans yang luar biasa udah bikin acara buat aku yang besar, acara besar buat aku senang banget, aku terharu. Dan aku juga senang ada anak-anak panti asuhan gue yang datang untuk mengisi acara. Mereka juga tadi habis makan di kafe Loko dan aku juga ada itu anak panti asuhan apa kak, dari mana gitu nama panti asuhannya? Ada berapa orang sih? Ada berapa orang? Ada 25 anak. Ya. Ini menjadi agenda rutin juga nggak sih, bisa dibilang setiap tahunnya, setiap ulang tahun kamu berbagi juga? Aku selalu kalau misalnya aku punya kesempatan, mau setiap tahun, setiap minggu aku juga pasti selalu ada hal-hal yang aku kasih untuk orang-orang yang memerlukan. Memaknai ulang tahun di tahun ini seperti apa kamu? Memaknainya di umur sekarang? Usia baru seperti apa kak Eko? Usia baru sekarang 22 tahun, sekarang makin sadar, makin dewasa. Udah bukan anak kecil lagi. Ya pokoknya untuk tahun ini aku bisa berharap aku bisa lebih banyak belajar untuk dewasa, menambah wawasan atas segala hal juga, mempunyai goals dan juga lebih banyak berbagi. Oh, tapi nanti ada acara-acara lain ya sih, mungkin kamu sama teman-teman atau keluarga sendiri. Oh, nanti ada personal acara. Oke. Kak, di tahun ini pencapaian apa sih di umur 22 tahun yang belum tercapai dari seorang? Yang belum tercapai, aku sih pengen nabung. Terus selain itu aku juga lebih banyak membantu sesama, lebih banyak membantu for a good cause, kayak membantu dalam pelestarian lingkungan, membantu hewan-hewan yang terlantar, membantu orang-orang yang kelaparan dan selain itu. Tujuan kamu membantu, mungkin sudah tercapai belum? Apa maksudnya ada salah satu yang sudah kamu bantu belum? Ya kayak menjaga lingkungan atau? Aku kalau untuk lingkungan yang aku lakukan sehari-hari mengurangi penggunaan plastik, itu nggak buang sampah sembarangan. All the basic yang sering banget aku juga ngomong-ngomong di platform-platform aku di social media. Itu aku udah coba untuk masukin ke kehidupan aku sehari-hari. Selain itu aku juga membantu sebisa mungkin kucing-kucing yang terlantar, karena kan banyak banget ya di Jakarta juga banyak banget kucing yang terlantar gitu. Dan juga memberi kepada orang-orang yang kelaparan di jalanan. Tadi kan saya pengen nabung gitu kan ya, sebenarnya pengen beli apa sih kak, pencapaian apa? Aku pengen kalau bisa nabung beli apartemen. Oh, kenapa nggak rumah kak? Iya nggak tahu ya, aku pengennya sih apartemen. Kan tadi kan datang sama Cacika ini dia. Sekarang gimana sih update pengajarannya? Ya gitulah, seperti orang pacaran pada umumnya. Tapi kan udah memasuki 22 tahun ya. Ada nggak sih rencananya? Aku lebih jalanin aja. Aku gitu juga orangnya, dia juga orangnya. Jadi kita menjalani, kita lihat di kedepannya akan seperti apa. Ya pokoknya kita jalanin aja. Tapi ada target ya? Ada target gak sih buat menikah? Umur berapa gitu? Sekarang sih aku gak ada target ya, dulu punya. Mungkin semua anak perempuan apalagi ya pas masih kecil, aku pengen nikah umur segini. Tapi sekarang lebih ke, yaudah kita lihat keadaan, kita cari arusnya aja. Dapat kado apa spesialnya kamu? Ada deh. Kepo. Dari keluarga sendiri, dari papi ada gak? Keluarga papa itu ngasih apa gitu? Iya ada semua, tapi ada deh. Tapi untuk kamu ada gak sih ketakutan untuk nikah muda sendiri? Kenapa? Untuk dirimu sendiri ada ketakutan untuk nikah? Ketakutan untuk nikah muda. Lebih, ya udah aku santai sih orang. Tapi udah mempersiapkan belum sih, atau udah mempelajari kah, atau mempelajari parenting gitu? Oh iya, aku juga pelajarin itu karena emang aku interest. Aku juga pengen tahu aja gitu, kayak gimana sih. Lebih ke menambah wawasan. Oke, udah ya guys. Oke. Okay. Oke, okay, satu lagi habis itu.